Kalau menurut saya yang pertama itu memang adalah sebenarnya mindsetnya dulu, mindset bahwa seorang yang namanya leadership itu bukan suatu yang kaitannya sama level, bukan kaitannya juga dengan posisi, tapi leadership itu adalah bagaimana mengambil alih responsibility. Artinya apa? Artinya jangankan apa yang sudah ditugaskan ke kita gitu. Apa yang tidak ditugaskan ke kita, ketika kita melihat ada suatu masalah dan kita punya keinginan atau kita punya concern untuk menyelesaikan masalah itu, itulah leadership. Nah, attitude ini sebenarnya juga untuk membuat kita lebih mengontrol apa yang sebenarnya yang bisa kita kontrol. Karena banyak hal sebenarnya yang di kita dalam kehidupan sehari-hari ini kan ada dua sebenarnya. Ada yang bisa kita kontrol, ada yang nggak kita bisa kontrol. Jadi leadership itu mulai dengan adalah bagaimana kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Itu yang pertama. Nah, dengan kita mempunyai prinsip itu, kita tidak menjadi mudah untuk menyalahkan situasi atau sesuatu yang tidak mengenakan buat kita. Nah, kenapa kita perlu juga punya itu supaya kita juga tidak merasa menjadi korban. Seringkali orang yang tidak berhasil itu adalah karena menyalahkan keadaan dan merasa bahwa dirinya tidak berdaya. Nah, padahal banyak sekali sebenarnya option-option lain dari apa yang dia sebutkan sebelumnya. Nah, kalau orang yang punya leadership attitude, dia akan mencari taking responsibility. Kalau ini nggak bisa jalan, pakai yang mana ya? Oh, kalau yang ini jalan, bisa pakai apa? Jadi itu yang pertama yang perlu ini. Yang kedua yang saya belajar juga adalah bagaimana untuk membangun itu adalah lihat dari segala sesuatu itu dari sisi learning. Dari belajar. Karena ketika kita melihat segala sesuatu itu dari sisi belajar, maka kita tidak lagi akan ragu untuk mengambil peran apapun gitu ya, atau challenge apapun. Dengan learning itu, orang itu tidak akan lagi untuk ragu untuk melakukan sesuatu yang hal yang baru. Untuk mencoba sesuatu yang tidak biasa. Untuk mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan. Karena dia mengambil semua itu adalah suatu pelajaran yang membuat dia untuk bisa berkembang ke depannya. Ketika orang itu tidak berani, sebenarnya tidak berani melakukan sesuatu, tidak berani mencoba sesuatu, sebenarnya dia telah mengabaikan suatu kesempatan belajar yang sangat dan yang paling penting juga adalah sebenarnya kita mempunyai mindset namanya comfort dengan sukses itu nggak pernah sejalan. Jadi justru pada saat yang kita mengalami situasi yang sangat tidak comfort, itu justru kita belajar yang paling besar di situ buat kemajuan kita di masa mendatang. Yang ketiga yang saya lihat adalah bahwa orang itu semakin tinggi itu adalah sebenarnya yang dibutuhkan bukan technical skills, tapi lebih pada bagaimana dia mempunyai satu strategic view, strategic thinking. Orang yang punya strategic thinking yang bagus itu adalah orang yang punya perspektifnya lebih luas. Orang yang untuk punya perspektif lebih luas, dia harus punya network yang lebih banyak. Dia harus berani untuk mencoba hal yang lebih banyak. Kembali lagi ke tadi yang masalah berani mencoba dan belajar. Yang kedua adalah bagaimana kemampuan dia untuk influencing. Ketika orang jadi staff, yang di-influence mungkin level staff. Tapi ketika di lebih semakin atas, yang di-influence adalah semakin orang yang juga lebih levelnya lebih tinggi. Menginfluence orang yang levelnya lebih tinggi tidak sama dengan menginfluence orang yang di level staff. Nah, kemampuan orang untuk bisa menginfluence dengan yang semakin lebih tinggi itu adalah sebenarnya cakupan influence yang akan jadi lebih besar. Karena orang yang level yang lebih tinggi biasanya dia juga punya influence power yang lebih luas. Nah, supaya dia bisa punya kemampuan influencing yang lebih tinggi, tentunya dia harus banyak berinteraksi dengan orang yang lebih tinggi. Nah, banyak kan dari kita itu adalah sebenarnya justru takut untuk bisa punya interaksi dengan orang yang lebih tinggi. Saya dulu pernah diajarkan oleh salah satu CEO saya. Dia bilang gini, kalau kamu dalam meeting atau kamu dalam crowd kayak gini atau pesta atau seminar atau apa,
kecenderungan kamu kan bertemu, kamu ngobrol sama siapa? Kamu pasti ngobrol sama orang teman-teman kamu kan, yang selevel. Jangan, dia bilang. Kamu cari orang yang levelnya lebih tinggi. Bukan kamu mau cari muka, tapi kamu berusaha untuk menjadi selevel dia. Ya. Nah, tentunya ketika kamu mau udah identify kamu akan ngobrol sama dia, kamu mesti research dulu kan. Apa sih yang mau kamu pelajari? Apa yang kamu ngomongin? Gitu ya. Topik apa yang kamu mau? Apa yang menjadi interestnya dia pada saat itu segala. Nah, dengan itu kita akhirnya apa? Kita menjadi ter-encourage untuk belajar. Kembali lagi bahwa memang satu belajar itu kan punya mindset belajar itu menjadikan orang itu jadi tidak ragu untuk mengambil angka satu yang bagus, yang baru. Yang kedua, orang itu tidak takut salah. Orang itu karena apa? Karena dia selalu melihat konteksnya itu bukan untuk dia gagal atau sukses, tapi untuk membuat dia growing itu lebih tinggi lagi. Jadi itu yang lebih. Jadi bukan tujuannya bukan ketika bukan saya sekarang saya jadi HR manager, saya harus jadi HR director. Tujuannya bukan itu. Jadi tujuannya adalah kalau saya sekarang HR manager lah saya memanage 50 orang. Ya. Berpikirnya adalah bukan saya pengen jadi HR director, tapi berpikirnya gimana ya saya bisa dari memanage 50 orang, saya memanage 1000 orang. Regardless judulnya apa itu. Mau director mau apa. Nah, berangkat dari situ justru akan membuat kita semangat untuk melihat, apalagi yang saya pelajari, daripada kita mikirin kapan ya gue dapat jadi promosi, kapan ya gue dapat diangkat dari sini, kapan ya gue ditawarin ini. Jadi kalau orang mikir posisi selalu mikirnya begitu, tapi kalau orang mikirnya belajar, dia akan mikirnya adalah apa yang saya bisa kembangin dari saya, apa yang bisa saya lebih tumbuh lagi, apa yang itu. Tumbuhnya itu bukan dalam sisi posisi, tapi dari sisi kapasitas dan profesional.